Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Salam Pertanian dan Peternakan. Ya, di video kali ini kami akan berbagi cara menanam cabai di media tempat nasi bekas seperti ini, teman-teman. Ya, jadi sebelum kita masuk ke proses penanamannya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara me-like video ini dan men-subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengambil buah cabenya. Ya, seperti ini. Ini buah yang akan kita jadikan benih, teman-teman. Ini ambil dulu. Selanjutnya kita butuh media penyemaian ya. Ini kami menggunakan botol aqua bekas dan tanahnya kita gunakan tanah hitam dicampur dengan sekam padi. Ini teman-teman sangat subur. Oke. Ya, teman-teman, sini kita akan melakukan penyemaian. Jadi ini cabainya tidak perlu kita keringkan, kita bisa langsung tanam. Kita butuh dua biji saja ya. Ya. Oke. Kita siram. Ya, ini kita tunggu kurang lebih 3 hari sampai 4 hari dia akan tumbuh. Ya, sekarang kita akan membuat medianya terlebih dahulu. Di sini ada dua tempat nasi bekas ya yang akan kita buat untuk media penanaman tanaman cabai. Ya, pertama ini kita perlu lingkarin. Kurang seperti ini teman-teman. Ini kita oke. Ini bisa kita karter. Lebih seperti ini teman-teman. Oke, satu lagi. Selanjutnya ini akan kita masukkan medianya, media tanahnya ya. Ya, ini tanahnya teman-teman sama tanah hitam dicampur dengan sekam padi. Kita buka terlebih dahulu.
Oke. Ini bisa kita tutup. Ini teman-teman ya. Ini bisa kita tambah tanahnya. Jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Ya, jadi ini bibit yang kita tanam kemarin. Ini sudah bisa kita pindah ke medianya teman-teman. Ya, untuk pemindahan ada beberapa yang harus kita perhatikan teman-teman. Ya, usahakan akarnya jangan sampai goyang. Jadi kita bisa ambil sama tanah-tanahnya seperti ini. Oke, satu. Oke teman-teman. Ini ya. Ini bisa kita tambahkan. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita tinggal siram-siram saja. Kurang lebih 2 bulan ke depan dia akan berbuah. Ya, jadi ini dia teman-teman. Oke, teman-teman, sahabat channel, salam pertanian dan peternakan dimanapun teman-teman berada. Cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk update kedepannya, ini nanti akan kami update. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja untuk perkembangan dari tanaman cabai ini ya. Oke teman-teman, sahabat channel, salam pertanian dan peternakan. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya. Channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.